Pemirsa, warga Jember, Jawa Timur digegerkan dengan ditemukannya sesosok jasad bayi dalam kondisi terbakar di sebuah semak-semak. Diduga bayi malang tersebut dibuang oleh orang tuanya lantaran hasil hubungan gelap. Tak hanya itu, petugas kepolisian menemukan kain pembungkus bayi serta sandal jepit milik pelaku pembakaran. Warga Jember digegerkan dengan penemuan jasad sesosok bayi mungil dengan kondisi terbakar di sebuah semak-semak, tepatnya di Desa Sebanan, Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur. Diduga bayi malang tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya lantaran sang bayi merupakan hasil hubungan gelap kedua orang tuanya. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan ke petugas kepolisian. Petugas kepolisian sektor Kalisat bersama tim Inavis yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Petugas menemukan kain pembungkus bayi yang turut terbakar serta sepasang sandal jepit diduga milik pelaku. Mayat bayi tersebut dibawa ke rumah sakit daerah Kalisat. Sementara barang bukti yang diamankan adalah sepasang sandal yang diperkirakan milik pelaku dan kain pembungkus bayi yang dalam keadaan hangus. Sementara bayi berjenis kelamin perempuan tersebut langsung dibawa ke rumah sakit daerah Kalisat, Jember, guna dilakukan otopsi. Petugas kepolisian belum dapat memastikan motif pembakaran bayi lantaran polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, iNews melaporkan.